Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap bro. Wow. Hello, hello, hello. Testing. 1, 2, 3. Hi, assalamualaikum. What's up, guys? Okay, hari ni aku berada di Seksyen 7 Shah Alam. Aku sebenarnya pernah tinggal lah dekat kawasan Seksyen 7 Shah Alam ni. Okay, masa aku belajar dekat UiTM Shah Alam lah. Daripada tahun 2008 sampailah tahun 2010. Aku dulu ambil Fine Arts di School of Art UiTM Shah Alam ni. So banyaklah kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan indah dekat Seksyen 7 Shah Alam ni. Dan kebetulan aku ada dekat Seksyen 7 ni, aku meronda-ronda lah tempat-tempat lama, tempat-tempat pot-pot lepak kan. Tapi ada satu pot lepak ni aku tengok dah tak ada dah. Bara. Okey. Bara dah digantikan dengan apa nama dia? Salai Salai. Okay, restoran Salai-Salai katanya menjualkan masak lemak cili api kan. Aku ingatkan nak lepak bara tadi, rupanya bara dah tutup dah. Okay, tak apalah, kita try lah masak lemak cili api. Aku dah lama tak makan masak lemak cili api ni kan. Jom kita masuk. Dia dijual kat sini. Kat sini specialty diorang memang masak lemak cili api salai. Okay, ada ikan talapia aku ambil. Lepas tu ada daging salai. Lepas tu ni ada ayam kampung masak sambal cili api gitu. Best betul. Ni ada ulam pegaga. Dan juga tak lupa teh o panas tanpa gula. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak sure bila kedai ni start buka. Okay. Yang aku tahu yang ni dulu kawasan ni bara. Restoran bara. So, first kali ni aku nak hirup dululah dia punya kuah masak lemak. Daging salai ni. Kuah dia tak nampak pekat. Okay. Tapi tak tahulah dia punya rasa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap bro. Walaupun kuah dia ialah dia nampak nampak cair kan. Tapi rasa dia cukup. Itu yang penting. Ni dia punya daging salai. Aku rasa pemilihan tempat aku ni macam salah. Sebab matahari terpancar agak atas ni. Panas. Tapi okeylah lighting okey. Macam banyak je lauk aku ambil ni kan. Padahal seorang je nak makan tak? Ini ada sambal belacan. Sambal belacan jangan dilupakan. Wah, menarik dia punya daging salai. Tengok. Dia potong nipis-nipis. Kan? Gaulkan. Kena rasa dululah nasi dan juga dia punya kuah masak lemak cili api ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Okay, not bad lah. Dia punya daging salai memang lembut betul. Ambil sikit telur masin. Ulam pegaga. Sikit dengan sambal belacan. Seriously, aku dah lama tak makan masak lemak daging salai macam ni. Aku tahu ada tempat lain yang lagi mantap daripada ni, tapi pada aku ini dah cukup bagus lah. Cukup rasa lah. Gigil dengan aku. Wah. Oh, satu lagi dia punya rasa salai dia tu ya? Rasa salai pada daging dia ni kan. Boleh katakan agak strong juga. Lepak lemak. Untuk dia punya tahap kepedasan biasalah. Pada aku biasalah. Dia belum lagi tahap pedas yang boleh buat aku gatal kepala. Belum. Yeah.
Ini dia punya ayam kampung masak cili api. Banyak agak dia punya minyak tu kan. Minyak tu yang buat sedap pak. Itu lah. Seronok aku tengok cili banyak macam ni kan. Terhibur aku. Dulu waktu aku mula sampai stesen 7 ni, memang banyak kedai-kedai yang best-best lah eh. Antaranya restoran Bahara, lepas tu sebelah ni dulu ada apa eh? Ridan. Ha, Ridan. Lepas tu ada apa? Apa lah sebelah dia tu? Kalau kau ingat, kau orang bagi tahu aku dekat ruangan komen. Okey. Sebelah Ridan tu apa nama kedai dia tu? Itu pun banyaklah orang kampung eh dulu. Lepas tu ada Bintang Sidewalk kan. Ada Nasi Lemak Cinta Sayang. Aku pun tak sure ada lagi ke tak kedai tu. Ini ayam kampung dia. Tengap terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Boleh tahan lembut dia punya ayam kampung ni. Dulu lokasi tempat aku menyewa betul-betul dekat atas Murni. Ha, Murni Seksyen 7 ni. Dia bukan atas lah, dia derit-derit situ lah, derit-derit Murni tu. Oi, untuk dia punya ayam kampung masak sambal ni kan. Okey lah, dia tak pedas sangat. Dia tak sepedas macam yang aku makan dekat Mak Pah hari tu. Dekat Mak Pah itu apa? Ayam kampung cili hijau tu kan. Yang tu lagi pedas lah daripada yang ni. Masa baiklah zaman aku student dulu, tak ada lagi kedai ni. Kalau ada, memang besar dah badan aku lah. Dekat Seksyen 7 Shah Alam ni, kawasan pusat komersial ni, memang banyak kedai yang on off daripada zaman aku belajar lagi. Tapi antara yang lama tak silap aku ni lah, restoran Bara. Tapi itulah, Bara pun tak boleh bertahan kan. Kalau ada siapa-siapa student UiTM Shah Alam yang tengah tengok video ni kan, korang komen sikit dekat bawah. Korang ambil kos apa? Ada yang ambil sama macam aku tak? Fine art. Ayam kampung ni aku boleh bagi 7/10. Masak lemak daging salai ni aku boleh bagi 8/10. Okay. Cuaca mendung hari ni ya. Di waktu aku on the way ke sini, panas. Panas terik. Ini aku nak test power pula dia punya kuah masak lemak talpia ni. Dihirup sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oh, yang ni lagi pekat lah. Maksud aku dia punya bukan tekstur kuah dia, tapi dia punya rasa tu. Dia punya talapia pun ni di salai eh. Dia punya bau salai tu mahal. Wah. Aku sebenarnya jarang ambil ikan talapia ni. Tapi hari ni rasa macam terpanggil pula kan. Biasa kalau macam salai ni aku akan ambil ikan keli. Tapi ikan keli macam dah terbiasa sangat dah. Yang punya talapia salai ni memang betul-betul berasa eh. Dia punya salai tu rasa, rasa asap dia tu kan. Tuang sikit punya kuah. Allah mak, terlebih pula. Kuat pula punya Shopee. Untuk dia punya talapia salai ni boleh bagi 8.5. Okay, best. Mungkin untuk harga dia aku akan bagi tahu kemudian lah. Aku pun tak ingat tadi. Aku sebenarnya nak mengurangkan makan nasi. Ha, itu yang aku ambil lauk banyak tu. Ada sebelah lagi. Dah makan lama-lama sikit. Dia punya masak lemak talapia ni, dia start menunjukkan taring. Jadi
Jadi aku datang dalam pukul 11, 11.30 macam tu. Orang tak ramai lagi. Meja pun banyak lagi kosong. Parking, okay, untuk parking dekat sini sisi 7 kan, sisi 7 Shah Alam, sisi 7 pusat komersial ni susah sikit lah. Kau kena berebut sikit parking. Kau kena berebut dengan student-student yang tinggal dekat bahagian atas ni. Sedap. Alhamdulillah, sedap-sedap belaka makanan aku makan hari ni. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan di restoran Salah-Salah yang ada dekat Section 7 Shah Alam ni. Nak cari tempat ni senang je. Korang buka lah Google Maps ataupun Waze, type restoran Salah-Salah. Korang pun jumpa punya. Dan siapa-siapa yang rasa macam terlio nak makan, nak kena masak lemak cili api salai, korang boleh datang ke restoran ni. Dan siapa-siapa yang dah biasa datang makan kat sini, korang bagitahu aku juga menu apa yang korang selalu makan. Untuk korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Ok guys, aku nak habiskan dia punya lauk-lauk yang aku dah ambil ni tadi. Apapun makanan yang ada di restoran Salai-Salai ni memang padu gila. Padu Babe.